Shalom, salam misi buat kita semuanya. Dari ladang misi ini saya berdoa dan rindu menguatkan kita semuanya. Saudara, di masa-masa pandemi, kesukaran, tekanan, kabar-kabar buruk ada di mana-mana yang menghiasi jejak saudara, itu membuat kita takut dan khawatir. Olehnya, 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, hari ini kita harus sadar kita bukan orang lemah. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita punya otoritas ilahi untuk menginjak-injak pekerjaan iblis. Olehnya jangan pernah kalah oleh dengan tipuan iblis. Apapun yang terjadi, ingat satu hal, Tuhan kita Immanuel, Dia selalu menyertai saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetap semangat, Tuhan selalu menolong anak-anaknya. Shalom.